Pemirsa, untuk mengusut tuntas penyebab kematian selebgram Ella Nandasari usai sedot lemak di salah satu klinik, polisi melakukan pembongkaran makam atau ekshumasi. Pelaksanaan ekshumasi melibatkan tim forensik dari Rumah Sakit Bhayangkara Medan yang didampingi penyidik Polres Depok dan Polres Langkat. Polisi melakukan pembongkaran makam atau ekshumasi Ella Nandasari Hasibuan, selebgram yang tewas usai sedot lemak di salah satu klinik di Depok, Jawa Barat. Ekshumasi ini digelar di area pemakaman keluarga di Jalan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Setelah ekshumasi, rencananya polisi akan mengotopsi jenazah Ella. Otopsi ini dilakukan untuk memastikan penyebab kematian korban. Setelah proses otopsi selesai, jenazah akan kembali dimakamkan. Pasca kematian Ella, aparat Polres Metro Depok telah memeriksa 13 saksi dan kemungkinan akan ada lagi saksi yang diperiksa. Melakukan ekshumasi ya, dalam rangka proses untuk penyidikan. Ada 13 saksi. Polisi mengatakan ekshumasi ini telah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga Ella Nanda meski sebelumnya menolak. Namun setelah polisi menjelaskan pentingnya proses ini, maka mereka menerima dan mendampingi petugas di pemakaman. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Hijra Lubis, iNews melaporkan.